Ini adalah rangkaian echo ya. Rangkaian echo. Echo repeat. Atau bisa dibilang echo toel ya. Ya, di sini ada speed, volume speed. Terus ada volume repeat, volume mix 1 dan volume mix 2. Rangkaian echo ini menggunakan regulator ya, udah regulator. Pakai regulator, jadi tinggal masang ke adaptornya saja. Memerlukan tegangan maksimal 15 ya, minimal 12. Jadi sudah tidak perlu lagi menggunakan penguat mic, langsung aja dipasang ke kabel mic, langsung ke soket Akai ya, soket Akai mic itu. Jangan lupa ya, yang belinya itu yang harus ada, yang sudah ada regulator, biar tidak harus memasang eksternal regulator di luar. Jadi udah kalau gini tinggal pasang aja ke adaptor, cukup 1 ampere atau 200 mA juga udah cukup. 15 volt bisa CT juga, bisa 0 juga ya, tergantung kitanya aja yang masang gitu ya. Nah, di ya standarnya sih 12 volt tegangannya. Itu ini sama juga ini ya. Oh, repeat keluaran SM. Dan juga ada yang keluaran toel ya. Nah, ini toel, yang ini toel. Harganya sih nggak jauh beda, paling beda 3.000-5.000 ya, kisaran 35.000 ini atau 40. Ini juga sama 40.000. Paling mahal ya. Ini bisa 35 bisa gitu. Ya gitu guys. Ini bisa dipasang untuk sound system masjid, meskipun tidak direkomendasikannya kalau untuk sound system di dalam masjid yang mempergunakan salon. Kalau pasang echo itu kayaknya kurang begitu bagus, karena apa, nanti suaranya yang namanya sudah di dalam masjid itu kan sudah bergema gitu ya. Jadi kalau ditambah echo lagi atau tambah efek lagi, wah kayaknya suaranya nggak akan jelas gitu kan. Itu ya, selamat malam kan.